Inilah wawancara eksklusif kami dengan pihak Rumah Sakit Umum Kabupaten Dompu terkait pelaksanaan vaksin di Kabupaten Dompu. Wawancara khusus kami ini kami lakukan dengan manajemen pihak Rumah Sakit Umum Dompu, yaitu bagian humas Rumah Sakit Umum Kabupaten Dompu. Di Kabupaten Dompu, ya. Rumah sakit akan melaksanakan vaksin kira-kira kapan? Di awal Februari. Ya, Februari. Targetnya untuk yang pertama ini targetnya buat? Target tahap awal ini kita vaksinnya sejumlah 3.600 vaksin. Terus? Nanti akan dari mulai screening awal untuk pejabat terutama. Pejabat juga ya? Pejabat, keterwakilan organisasi profesi, organisasi masyarakat. Pejabat itu untuk eselon berapa dulu? Eselon 2, 3. Eselon 2, 3 ya? Iya. 4 belum? Belum. Nanti setelah selesai pejabat dia akan lari ke... Di tahap selanjutnya lagi akan nanti akan ada masyarakatnya. Tapi perencanaannya sekitar bulan beberapa bulan kemudian setelah ini selesai. Tapi lebih duluan pejabat baru diikuti oleh kesehatan, tenaga medis? Nanti kan ada simbolis dulu. Simbolis dulu untuk 20 pejabat dan keterwakilan ormas dan organisasi profesi ya. Nanti akan serentak dilakukan di semua fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi himbauannya supaya ya. Kan banyak beredar bahwa masyarakat ini kadang-kadang vaksin itu membahayakan, jadi ada berita-berita hoax yang tersebar, ada akibat vaksin banyak yang pingsan, banyak yang itu, gimana tentang vaksin? Kalau kita himbau ke masyarakat tidak perlu takut tentang vaksin ini karena sudah teruji. Jadi harapannya masyarakat harus divaksin untuk kedepannya COVID ini ya bisa kita sama-sama perangi. Tujuan dari vaksin itu gimana sih maksudnya? Tujuan vaksin itu kan sebenarnya membentuk antibodi tubuh ya. Makanya bagi yang sudah pernah menderita COVID dia akan masuk kriteria eksklusi, tidak diberikan vaksin karena tubuhnya sudah terbentuk antibodi. Nah, bagi orang yang tidak pernah, masyarakat ini tidak pernah terpapar, terinfeksi oleh COVID, jadi dimasukkan inaktif virus-virus yang sudah dimatikan dengan harapan tubuh kita ini membentuk antibodi sendiri. Jadi ibaratnya antibodi ini tentara yang memerangi virus COVID yang masuk. Jadi begitu sudah kita masukkan vaksinasi untuk COVID, jadi tentaranya akan berperang kalau COVID-nya masuk, terbentuklah antibodi sendiri, itu harapannya. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, segera divaksin. Demikianlah wawancara khusus kami dengan pihak manajemen Rumah Sakit Umum Kabupaten Dompu. Semoga bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Dompu. Detak TV melaporkan.